Madang Kemringet, salah satu lokasi kuliner baru di Lamongan. Dari namanya saja, kita bisa tahu jika kuliner yang satu ini berhubungan dengan pedas. Siapa sangka ternyata tempat ini adalah hadiah ulang tahun dari sang pemilik untuk suaminya. Madang Kemringet kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah makan keringatan. Dari namanya bisa diartikan jika makan di lokasi kuliner baru ini dipastikan akan keringatan. Pasalnya sajian khas yang ada di warung makan Madang Kemringet ini memang adalah segala jenis sambal. Aneka menu sambal yang bisa dinikmati dengan lokasinya yang tidak jauh dari jalan raya membuat warung ini dapat dengan mudah dijangkau. Di sini penikmat sambal bisa memesan bermacam pilihan menu, mulai dari menu hemat, menu pas, hingga menu Madang Kemringet. Pilihannya pun macam-macam, mulai dari nasi sambal ayam, nasi sambal belut, aneka ikan asapan, dan nasi babat usus hingga nasi kulit ayam. Selain mengusung nama yang identik dengan rasa pedas, pemilik warung Elinda mengatakan warung makan ini juga mengusung tagline yang unik, yaitu makanan kaki enam. Elinda menyebut warung mereka sebagai makanan kaki enam karena mereka ingin menyajikan menu makanan layaknya restoran, tapi dengan harga kaki lima sehingga bisa dijangkau semua kalangan. Kalau kaki empat kan hewan, Pak. Kalau kaki lima, banyak pedagang kaki lima yang di pinggir jalan. Kalau kaki enam itu kita harganya lebih murah daripada kaki lima. Dan lokasinya yang enak gitu ya? Yeah, lokasinya luas, parkirnya aman, jadi cocok untuk rapat, untuk segala macam acara kita siap. Salah satu pengunjung Madang Kemringet, Puji Daryani, mengakui kedahsyatan sambal yang ada di warung makan ini. Puji mengaku ia tahu mengenai kedahsyatan Madang Kemringet ini dari teman-temannya dan langsung ingin mencobanya. Aduh, rasanya mantap sekali. Madang Kemringet luar biasa. Luar biasa, mantap. Memang Kemringet ya, Bu? Iya, karena pedasnya luar biasa, enak. Tertarik untuk menikmati makanan dan suasana yang ada di Madang Kemringet ini, silakan menuju ke Jalan Mastrip, Kota Lamongan, Jawa Timur.